Yang kata mereka nampung aspirasi masyarakat lebah pangwangunan di wilayahna Kelurahan Sukamiskin Nyorang Dei Musyawarah Rencana Pembangunan atau muskenbang Bang Poesalasa Isuk-Isuk 20 Genep Januari 2022 Hiji. Saban Ketua Rukun Warga atau RW dipiharap mengajukan opat kegiatan numang rupa program infrastruktur bidang sosial jengsa jabana anu mampu ngawangun SDM anu hade. Prak-prakan musrenbang anu dilakonan di Taman Cinta Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung, Sakumna SKPD Timimiti Ketua RW, Tepika Lurah Madung Dengken Tilu Usulan, nyata evaluasi kegiatan tahun 2020, rarancang kegiatan 2020 hiji, serta usulan prioritas kegiatan tahun 2022. Lurah Sukamiskin Farida Agustini Nembraken patali usulan prioritas tahun 2022 Saban Ketua RW Kungsi Nyorang Rembu Keluarga Samemehna sangkan aspirasi sakum nama masyarakat bisa katampung di Namprona, Saban RW di pelayan Ukur ngajukan program infrastruktur, tapi oge widang sosial turta sejena, kengawangun SDM Anuhade. Dirina mengharap sasaran COVID-19 sa gancang napungkas, sangkan saban usulan kegiatan bisa dipaju. Prioritas, alhamdulillah sekarang setelah setelah saya menerima laporan-laporan hasil rembu warga dari tiap RW kegiatan sekarang itu kan satu RW dibatasi oleh empat kegiatan dan RW sekarang sudah mulai terbuka bahwa kegiatan itu tidak hanya infrastruktur saja tetapi ada bidang sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi usulan untuk tahun 2022 ini adalah uh, infrastruktur dua macam dan yang dua lagi kebanyakan pelatihan pelatihan. Farida mengharap rea usulan ketua RW anu direalisasikan serta keakomodasi. Samalah upama pihak rukun warga ngusulkan kegiatan di luar musren Bank. anu karandapan kalawan spontan kawas musibah cah anu ngabalukarkan kirmir walungan ambrol bisa diakomodasi ku SKPD. Kalauan waragat PIPPK Ancokenen saban RW Anuniti 100 juta, tapi Ancokenen kegiatan sejena kawas rutilah wanu ngahontal miliar, aspirasi masyarakat kelurahan suka miskin dipiharap bakal keakomodasi sagemblengna. Sana jangkitu Farida Miharap disaluarin waragat TIPA pamarentah, saban ketua RW mampu ngasilkan swadaya masyarakat kerpang pangwangunan. Budi Hartati, Bandung TV.